Belakangan ini, kabar hubungan antara Ridho Roma dengan perempuan asal Suriah memang ramai menjadi perbincangan publik. Kabar ini sendiri pertama kali terungkap ketika Ridho mengalami kecelakaan mobil beberapa waktu yang lalu bersama seorang wanita yang kabarnya berada satu mobil bersama dengan dirinya. Meskipun Ridho mengaku bahwa sosok wanita yang sedang bersama dirinya tersebut adalah salah satu sahabatnya, namun kabar yang kini tersiar justru mengabarkan bahwa Ridho akan segera melepas masa lajangnya dengan perempuan asal Suriah tersebut. Lalu benarkah Ridho akan segera menikah dengan perempuan asal Suriah ini? Insya Allah, nanti dikasih tahu. Ya pasti nanti kalau memang ada kabar bahagia pasti dikabari. Teman-teman media pasti dikabari. Secara mental, saya rasa mental apa ya, bisa dibilang siap. Karena kalau mau saya pasti akan ada banyak pelajaran yang aku pelajari setiap waktunya nanti. Semakin lama lagi pasti akan ada masukan-masukan. Ngelihat juga dari pengalaman teman-teman yang memang sudah berumah tangga juga banyak pelajaran juga. Tapi kalau dibilang siap untuk memulai atau memasuki kehidupan seperti itu, siap. Kabar mengenai Ridho yang akan segera menikah ini tentunya lumayan mengejutkan bagi kalangan publik. Pasalnya, Ridho memang beberapa kali sering terlihat dekat dengan banyak selebriti wanita di tanah air. Lalu, apakah pelantun dawai asmara ini sudah mempersiapkan kapan dirinya akan segera menikah? Nggak ada target. Secepat mungkin, tuh. Kalau target sih nggak ada, aku go with the flow aja. Karena aku yakin Tuhan sudah memberikan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Baik itu dari timingnya, baik dari orangnya, I believe in him. Ya sambil berusaha juga pasti sambil ikhtiar. Karena memang buat aku itu satu hal yang private. So, aku mohon doanya mudah-mudahan diberikan yang terbaik dari teman-teman semua.